Oke, kita dapat order. Lah ini gimana ya? Ini kayaknya order fiktif nih, makin parah nih. Kita screenshot tuh teman, parah pisannya. Balik lagi di konten perjalanan saya teman-teman, dan kali ini saya mau ajak teman-teman untuk live on beat lagi. Cuman yang berbeda untuk konten kali ini, saya mau coba aplikasi yang sedang hot ya di kota Bandung. Saya udah download InDrive dan sudah daftar juga dan sudah diaktivasi. Nah, seperti apakah perjalanan saya ngonten kali ini? Jadi saya akan jalan 3 aplikasi, yaitu Gojek, Grab, dan juga InDrive teman-teman. Jadi kita langsung aja gaskan ya. Sekarang jam 10.20, posisi saya masih di sekitaran rumah dan saya juga masih belum benar-benar memahami sistem kerjanya aplikasi InDrive ini teman-teman. Oke, dapat ya. Oke, semoga diterima. Oke, diterima ya. Nah, ini saya ngambilnya dari mana? Oke, dari atas. Kita putar balik dulu teman-teman. Sebentar, kita balas dulu. Ini kalau nggak salah tadi ordernya tuh kurir ya. Tuh. Akhirnya pecah telur juga teman-teman. Oke, ditunggu, katanya urgent ya. Ini adalah salah satu perumahan dengan jalur ekstrim ya. Ini elevasi kemiringannya lumayan ya. Ya pak, tuh ada teman. Dulu saya pernah kontenin juga ya di konten My Beat My Adventure yang sudah saya hapus. Saya sempat bahas juga rute di perumahan ini, ada jalur depan juga walaupun sama-sama ekstrim. Cuman kalau dari belakang ini saya nggak anjurkan untuk teman-teman. Wah, masuk juga nih grabnya. Kita ambil dua ya. Waduh, grab bike ternyata ya. Sebentar, oh kayaknya nggak bisa deh kalau grab bike. Posisi saya di zona merah, jadi saya nggak berani ya, apalagi saya full atribut juga. Sebentar, ini di sebelah mana ya? Benten, sekedapnya. Ongkos sama di situ kan? Oh siap. Turun aja kami ya. Kita turun dulu. Agak susah nih soalnya. Nah, di sini lumayan landai. Di depan aja deh. Grab bike-nya kita tolak ya, karena ini zona merah, teman-teman. Dan di sini perumahannya, wih, cakep banget. Ya, view-nya. Oke deh. Kita langsung ke pengantaran. Yuk kita gasin teman-teman. Akhirnya InDrive pecah telur ya. Oke, kita akan menikmati jalur yang cukup ekstrim. Don pak. Nah, dari sini ngeri-ngeri sedap teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya kondisi kendaraan pengeremannya kurang baik, saya nggak saranin untuk ambil jalur lewat belakang, mending lewat depan aja. Ini cukup curam ya. Daftar InDrive itu di hari Selasa, iseng-iseng aja sih daftar ya, untuk bahan konten juga teman-teman. Terus baru beres verifikasi itu Kamis, karena ternyata ada penolakan dulu. Jadi waktu saya daftar itu kan perlu proses aktivasinya 24 jam.
Nah, ternyata nggak bisa ya kalau kita daftar itu foto STNK motor itu dari hasil scan, jadi harus benar-benar foto ya. Kalau misalkan sistemnya hampir sama seperti Gojek, Grab, dan Shopee, kalau kita baru aktivasi, satu bulan pertama itu harusnya ramai order sih, gitu aja teman-teman. Tapi proses dari InDrive ini saya kurang paham juga sih. Barusan aja saya masih agak bingung di dengan sistem maps-nya. Jadi saya jalan, ini nggak lihat tutorial di YouTube ya, langsung jalan aja. Ya, semoga hasilnya lumayan. Jadi saat ini skor 1-0. Kita langsung aduin 3 aplikasi ya. Gojek, Grab, dan InDrive. Aduh, saya lupa. Nggak ngeklik helm nih. Pantesan deh tadi ada suara-suara kayak kancing yang beradu. Oke deh, kita langsung gaskin teman-teman. Saya mau kancingin dulu helm. Navigasinya agak telat ya. Sebelah kiri. Oke, kita sudah selesai menyelesaikan order pertama di InDrive. Akhirnya pecah telur juga. Pertama saya download aplikasi InDrive ya. Kita nggak bisa langsung jalanin aplikasi karena perlu isi saldo sebesar 35.000. Nah, waktu itu Kamis pagi ada notifikasi untuk isi dana. Cuma saya nggak isi dana, teman-teman. Nah, sorenya saya dapat bonus tuh 47.000. Nah, besoknya tuh 65.000 gitu. Nah, saya nggak tahu ini bonus tuh apa gitu. Jadi saya nggak paham seperti apa sistemnya. Ya mungkin ini hampir sama seperti saldo, cuman ini saldo yang ya kita nggak bisa tarik ya. Mungkin saldo mengendap lah ya. Seperti itu teman-teman. Wah, permintaan ordernya banyak sebenarnya. Ada beberapa yang bisa saya klik. Nah, seperti ini, cuman ini terlalu jauh sih. Penjemputannya 5 kilo. Kita cari yang dekat-dekat aja. Yuk, kita lanjut gas teman-teman. Semoga laris manis. Skor sementara 1-0. Lumayan nih, 23.000. Jemputnya dari Cijambe. Kalau kita lihat baju dan bahan kayaknya ini agak banyak nih. Yuk, masuk. Wah, kadaluarsa. Oke, ada yang terbaru. Lumayan nih. Ayo, 22.000. Oke. Yuk, kita langsung gas ke teman-teman. Cakep banget. Sebentar kita matiin dulu Gojek dan Grab-nya. Putar balik. Yuk. Langsung kita tancap gas. Ini ke Bikasoga. Lumayan nih, 22.000. Berarti 10%-nya 2.200 ya. Yang InDrive ke Bikasoga. Iya, betul. Belok kiri ya, Bu. Di sini aja, Bu. Oke. Aduh. Sebentar. Waduh, hari ini macet banget ya Kota Bandung. Ada banyak event musik, dan ya masih banyak event lain juga, event olahraga. Tentu. Ya, kasih.
kita ngadem dulu ya. Panas banget teman-teman, parah. Ini tempat yang cocok buat ngadem, cuman belokan banget sih. Sini aja deh. Dari 22.000 dia ambil sekitar 10% sih, 2.197, 10% kurang teman-teman. Dan ya saldo kita dari bonus masih lumayan banyak sih. Oke, dapat Grab ya dari Bikasoga. Kita matiin dulu Gojeknya dan kita matiin juga inDrive-nya ya sebentar. Kita ambil Grab-nya teman-teman. Yuk kita langsung gaskin. Oke, kita langsung jemput teman-teman kembali ke Bikasoga. Skor sementara 2-1-0, 2 untuk inDrive, 1 untuk Grab, dan 0 untuk Gojek. Nggak biasanya, biasanya Gojek itu selalu terdepan ya, tumen-tumennya nih. Seharusnya sih 2-2-0, cuman barusan waktu Grab kita cancel ya, karena ambil di zona merah juga, kita nggak mau ambil resiko teman-teman. Atas nama Andika, yes. Ya, mau, oh boleh boleh, deket ya ini ya, yuk, MNC ya, iya, udah ya, udah. Oke. Oke, makasih ya. Bentar, oh langsung masuk dong. Si Grab ini dia udah mulai menunjukkan tajinya ternyata. Padahal kita mau nyalain inDrive dan Gojek. Dia nggak terima kayaknya ya kalau dianggap kalah lawan inDrive nih. Seru nih ya, aduh Gojek, ayo mana dong orderannya? Masa udah kalah telak nih, harusnya Grab udah 3 kalau kita nggak cancel ya di orderan sebelumnya. Karatu, oh iya, penumpang membagikan lokasinya. Benten. Ya udah ya kak ya. Oke, makasih kak. Iya. Panas banget. Sebentar, ngadem dulu. Order yang seperti ini nih, hati-hati ya. Ini, maaf sebelumnya ini bukan pengantaran paket ya, tapi ini aku minta tolong untuk belanjakan barang, kurang lebih belanjanya sekitar 165 ribuan. Nanti setelah dibelanjakan antarkan sesuai titik pengantaran. Nah ini hati-hati, biasanya yang kayak gini tuh order fiktif, jadi nanti kita suruh bayar dan kita nggak akan nemuin penerimanya atau ya yang pesen ordernya. Ini sering banget dulu di Gojek, udah mulai lari nih ke aplikasi lainnya ya. Modus penipuan yang seperti ini, biasanya rekan-rekan driver itu diminta untuk membayar belanjaan online dari si penipu di minimarket yang sudah ditujukan ya. Dan alasannya akan dibayar di rumah si pengorder. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau dulu modus seperti ini tuh banyak banget. Tapi kalau sekarang-sekarang ini biasanya hanya ketika ada pembukaan besar-besaran driver, baik itu di Gojek ataupun Grab, dan saat ini ternyata sudah mulai menyerang ke aplikasi inDrive. Nah itu aja sih penjelasan singkat saya tentang modus
penipuan order fiktif ini. Sekarang jam 12.13 ya. Untuk sementara Grab 2 order dan InDrive 2 order. Ya, agak kaget juga sih karena hari Kamis sama Jumat jalanin InDrive nggak dapat sama sekali lalangan ya. Ya, pecah telur juga akhirnya kan. Tapi Gojek belum dapat order nih. Agak aneh juga gitu kan. Kita lanjut lagi sambil nunggu order. Ya, di sini masih nunggu order. InDrive di sini bunyi terus tapi nggak ada lelangan yang masuk, teman-teman. Nanti kita gaskan kalau udah ada order yang masuk ya. Akhirnya masuk juga ya order dari Gojek nih. Yuk, kita langsung ke penjemputan. Fisiknya di depan. Nah, di sini nih lotek Ibu Ita. Kita antarnya ke Ahmad Yani Cicadas ya. Oh, iya teh. Ke Ahmad Yani. Oh iya. Sok naik sini. Buntutnya ah. Iya. Tapi dia kaki sok. Ya, udah. Waduh, uang recehnya habis. Oke. Wih, kita mau keluar. Pas banget mobil keluar nih. Oke. Untuk sementara skor 2-2-1, 2 InDrive, 2 Grab dan 1 Gojek. Wah, minta Vermook teman-teman. Sip. Oke. Ada order yang masuk. Sebentar. Jalan Mangga. Oke, hatur nuhun, Kang. Jadi barusan tuh masuknya 2 order, teman-teman. InDrive sama Grab. Dan seperti biasa, kalau udah begitu ya kita cari yang lumayan gitu kan. Oke, makasih Kang. Oke, lumayan kita dapat tips. Kita on Gojek dan InDrive-nya. Ada masuk lelangan, semoga diterima. Karena kita pakai penerimaan otomatis, jadi sesuai dengan harga yang ditawarkan sama konsumen. Waduh, ditolak ternyata. Pak Nun, Pak. Ditolak ya. Di sini aja deh kita ngeres, tapi ada wah satpam, kayaknya nggak enak. Kita cari depan sana aja, teman-teman. Capek banget. Gojek masuk nih barengan dengan InDrive, tapi InDrive-nya ditolak. Apakah ini pertanda kalau Gojek mau meledak? Jadi sekarang skornya 3-2-2 ya. 3 Grab, 2 InDrive, 2 Gojek.
Ada yang mau di depan? Oh iya. Ya. Udah ya Teh? Ya, makasih. Lah, ongkosnya kurang loh. Harusnya ongkosnya 10.500, tapi dibayar 10.000. Ya, sudahlah. Kita di sini dulu aja deh. Soalnya panas juga. Ngadem dulu sebentar, teman-teman. Aduh. Lumayan panas ya. Padahal sekarang jam 14.10, jam 2 lebih 10 menit. Tapi panasnya waduh gila banget. Parah. Masuk lagi orderan dari Grab. Kita langsung jemput. Dan ini dekat banget sih. Atas nama Selena Alexa. Dan ada yang mau di depan enggak teh? Oh ini. Ya. Ini apa halte di itu? Di oh halte, oh gak sih bu. Berarti yang ini ya monumennya? Iya. Oh. Museum. Oke oke. Yang ke arah gedung sate berarti ya? Iya betul. Oke. Iya. Bentar deh. 8.30. Ya. Tunggu ya. Kita lanjut cari order berikutnya teman-teman. Sementara ini skor 4-2-2, 4 untuk Grab, 2 untuk InDrive dan 2 untuk Gojek. Oke. Kita dapat order. Lah ini gimana ya? Kurang lebih 40 menit di sini akhirnya kita dapat order nih teman-teman. Lo maksudnya gimana ini? Jadi kayaknya order fiktif nih. Makin parah nih. Kita screenshot tuh teman. Parah pisannya. Wah. Oke deh. Kayaknya kita jalan aja deh. Udah nunggu 40 menit di sini, tahu-tahu dapat order fiktif juga. Wah, kacau banget sih. Sekarang 15.41, kita mungkin agak melipir ke arah kota aja, teman. Kacau banget sih. Sementara masih sama ya, 4 Grab, 2 Gojek dan 2 InDrive. Oke, okay. Akhirnya ada gantinya ya dari Grab nih. Wah, mantap. Sebentar. Oke. Okay. Bentar kan. Tes CPNS ya Kang ya? Hmm? Tes CPNS ya? Iya, udah selesai. Oh, dari mana gitu? Dari Kuningan. Wah, lumayan tuh.
Barusan saya di situ stay agak lama, cuman dapat order fiktif. Jadi udah jalan sampai ke sana dulu. Oh. Mending gitu daripada nanti telat kan. Sip. Siap. 10.000 ya? Ya, makasih ya, Punten. Yuk, hati-hati di jalan, Kang. Nah, kalau di sini sih ini karena banyak pemberhentian travel ya, shelter. Kita lebih baik diem di sini sih. Kita menepi di sini, kita cari order yang ya long tripan, teman-teman. Barusan kita dapat order fiktif ya. Oh, oke, nggak apa-apa deh. BTC. Nah, di sini nih Kak Wina. Kalau ini diterima, nanti kita langsung jalan. Sebentar. Ayo. Oke, digitolak ya. Uci, semoga ditolak juga. Sip. Sekarang jam 16.15 dan ya berhubung kita sudah capek juga, jadi saya rasa kita bakal sudahi aja untuk kali ini. Sebentar, ini ada yang masuk. Oke, ditolak lagi. Dari tadi banyak yang masuk tapi ditolak ya lelangannya. Berhubung sudah sore dan posisi kita juga berada di Jalan Pasteur, di sini bakal banyak banget sebenarnya order yang ke arah timur ya. Biasanya kan yang baru-baru pulang dari travel. Nah, akhirnya saya putuskan untuk order searah, baik itu Gojek dan Grab. Kalau weekend, lampu merah di Simpang Pasteur ini lama banget, teman-teman. Nah, di sini tuh banyak travel dan banyak juga nih tempat ya ngetemnya taksi ya. Nah, ini kan nih yang baru pada pulang dari travel. Jadi kita stay di sini aja. Nah, ada warung juga. Cocok banget. Ntar kita beli minum dulu, teman-teman. Haus banget soalnya. Oke. Sekarang udah jam 5 ya. Dan belum ada order yang masuk. Lelangan dari InDrive juga banyak yang ditolak. Kita lihat dulu untuk penghasilan hari ini di InDrive kita dapat 31.000. Di Gojek kita dapat 22.000, total jadi 53.000. Grab kita dapat 46. Untuk hari ini total dapat 100.000, kurang dikit nih. Kurang ya berapa ya? Kira-kira seribuan lah ya. Tapi kita dapat tips tadi tuh 5.500 dan ya tadi ada konsumen yang kurang bayar Rp500. Jadi total ya dapat 5.000 ya. Jadi pendapatan kita 105.000. Dan oh, apa nih? Saya kira dapat order. Dan ya mungkin kalau kita nggak dapat order sampai ke arah rumah ya nggak masalah sih. Yang terpenting kan kita sudah berusaha ya. Apalagi saya nggak tiap hari on beat juga, jadi ya wajar aja sih kalau misalkan kita nggak dapat prioritas. Saat ini posisi saya tepat berada di perempatan Jalan Pahlawan ya. Nah, setelah perempatan Jalan Pahlawan, saya akan mematikan aplikasi InDrive karena ya sudah setengah jalan ke arah rumah ya. Dan lanjut saya juga akan mematikan aplikasi Gojek dan Grab kalau sampai ke Cicaheum ternyata kita nggak dapat order ya. Biasanya kalau udah dari Cicaheum ke arah Cijambe, kalaupun dapat order, ordernya itu biasanya kayak GoFood, teman-teman. Dan ya, kalau saya pikir-pikir ongkosnya nggak bikin semangat aja itu, teman-teman. Kita masih bisa cari ya besok gitu kan, atau misalkan waktu-waktu luang lainnya gitu. Nah, jadi saya rasa cukup mungkin untuk konten kali ini ya.
Untuk skor akhir 5-2-2. Hari ini Grab entah kenapa mungkin lagi ulang tahun atau bagaimana bisa mengalahkan telat Gojek ya. Dan InDrive pun sebenarnya lumayan banyak lelangan masuk, cuman ya mungkin karena drivernya kurang ganteng mungkin ya, jadi kita cuman dapat 2 order. Ya mungkin segitu dulu teman-teman. Aplikasi InDrive sudah saya matikan dan saat ini saya cuman jalan Gojek dan Grab ya. Kemungkinan besar kita nggak akan dapat order. Ini feeling dan prediksi saya. Jadi saya tutup untuk konten live on beat hari ini ya, dimana saya mau adu 3 akun dan status akun aplikasi baru InDrive ternyata berbeda sistemnya dengan Gojek dan Grab. Kalau Gojek, Grab dan Shopee biasanya driver baru itu akan dikasih banyak order atau gacor teman-teman ya, ternyata nggak berlaku untuk InDrive. Dan ya mungkin saya rasa cukup. Kalau misalkan nanti ada order masuk, saya akan kembali on cam teman-teman. Saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video perjalanan saya dari awal sampai akhir. Dan ini akan terus berlanjut dengan banyak ide-ide baru, termasuk serial My Beat My Adventure yang nanti akan saya kembali live on beat di kota-kota lain selain kota Bandung. Apakah itu nanti ke kota Garut, Tasikmalaya, Subang, Purwakarta? Nah, ini nggak tahu nih. Saya bakal lihat dulu dan saya juga bakal atur waktu, termasuk saya juga harus atur budget juga, teman-teman. Dan sekali lagi saya ucapin terima kasih sudah menyaksikan konten live on beat saya hari ini. Dan sampai berjumpa lagi di konten perjalanan saya berikutnya. Sudah sampai terminal Cicaheum dan kita masih belum ada order yang masuk. Akhirnya saya putuskan untuk matikan aplikasi Gojek dan InDrive, Grab maksudnya. Saya tadi hilang fokus karena ada orang yang mau nyebrang. Itu bahaya banget ya, lawan arus di situasi jalan yang seperti ini. Tidak disarankan. Oke. Seberapapun rezeki kita kali ini kita syukuri. Kita sudah berusaha ya. Yang terpenting adalah doa dan usaha, sisanya kita serahkan kepada kedaulatan sang pencipta teman-teman. Oke, sampai berjumpa lagi di video-video saya berikutnya ya.